menyambut Hari Raya Tahun Baru Islam 1 Muharram 1436 Hijriah. Pawai obor di Jalan Kiai Haji Muhammad Mansur Tambora, Jakarta Barat ini merupakan bagian dari upaya menumbuhkan semangat keislaman dan kebersamaan warga. Namun siapa sangka, di sela-sela peserta pawai nampak sesosok pocong dan tuyul. Tentu saja pocong dan tuyul ini bukan sosok sebenarnya. Mereka hanyalah warga yang didandani begitu. Ini ciri untuk ciri apa? Ciri untuk intinya untuk masing-masing wilayah. Jadi kami punya ciri ini kalibnya Islam gitu. Selain tuyul dan pocong, tampak seorang pejuang republik turut serta meramaikan pawai obor ini. Dan juga ada pula para pejuang Palestina. Pawai obor yang jadi kegiatan tahunan ini diikuti ratusan peserta dari berbagai wilayah di Tambora, Jakarta Barat. Dan tentu saja, pawai obor ini sempat menimbulkan kemacetan yang panjang. Demikian laporan Ong Suhirman.